berarti tidak sempat. Kalau apa si ulu salam kuku bisunya, si jawab kuku bilang, terpaksa dalam hal ini, ulu ulang malik. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, panjang umur, si barokah manfaat oleh dari Allah, diberi kesehatan dohir batin, kelamaan rezeki kang lancar, terbarokah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alan nikah sababan li baqa'i naslil anam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qa'il man ahabbani kana ma'i fil jannah al-qa'il iltamis khataman walau min hadirin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja kita suruh ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika la'ayati liqaumi yatafakkarun. Al-ayah Tawadakullahul Adzim Amal Bakti Hadra Kalbu Kadawi Dumaten poro sesepuh, poro alim, poro ulama, poro kiai, poro ustaz, poro ustazah, langkung-langkung tokoh sesepuh dusun Pandan Sari ingkang sangat kula takdimi fatwaipun dan sangat kula hormati. Wabil khusus Bapak Ibu Songkul Hajar beserta mempelai berdua beserta keluarga besarnya yang insya Allah dalam hal ini mempelai berdua sangat-sangatlah berbahagia. Bahagia nama menteri, bahagia nama boten teh, bahagia mambungi aku wis mari malam pertama pedulung ngantuk lu sik durung jane tapi sik ndak ro ndak tandingi ndak ro jane ngantuk ndak rasa malam pertama ingkang sangat kula cintai dan sangat kula hormati lan boten kesupen malih dumateng Al Mukarrom selaku penyerahan atau sambutan sekaligus maudhoh hasanah dari pihak mempelai putri ingkang sangat kula cintai dan sangat kula muliakan. Panjenengan kaya ahlan wa sahlan bi hudurikum. Pertama-tama marilah kita mengadakan puja dan puji syukur dhateng sanes Allah Subhanahu wa taala. Engkang budi Gusti Allah Ta'ala ing wakdal sonten menika sampun kersa keparing pinten-pinten kenyamatan, rahmatan, taufik, hidayah. Sarana inayahipun dumateng kula kali panjenengan sedaya. Sehingga kula kali panjenengan sedaya wonten ing wakdal siang yang sangat panas ini bisa bersilaturahim, bertemu, bertatap muka, berwajah antawisipun keluarga saking pihak mempelai putri yaitu dari desa Kedawang Botoan menuju bersilaturahmi ke dalam pihak mempelai putra yaitu dari desa Pandan Sari Kebonrejo Gerati Pasuruan. Katun datang beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun dados pengantaran pengantaran hasilipun rahmat lan barokah. Lebih-lebih rahmat barokah kados siang ini sangat menikmati kula kali panjenengan soyo resepsi pernikahan atau pengantin yang kemarin ini sampun termasuk di dalam lingkaran sunatul rasul. Salah satu sunatul rasul dituntun tuh dumateng anak kula mempelai berdua yang sangat tampan dan cantik laki-lakinya seperti Aldebaran, istrinya seperti Mbak Andin. Lah, mirip blas. Aldebaran kembarane para rawuh.
berbarokah di matang pulau kali panjang soyo. Berkali ada dijahit neneng mantan repot toyo opo tinggal melon awet nong g. Kata barokai awet nong g g senang g. Engko mari ngono iso numpak montor, iso mangan gratis, lah seneng nggih. Seneng. Bergane sampeyan iki cah iki ning mantan repoto ya apa sampeyan tinggal melo. Bapak Hosim, Ibu Solihah beserta keluarga besarnya dan mboten wadah niki dipun utus terutama nampi kerawuhan panjenengan sedoyo. Sing asale panjenengan mboten tepang dhateng dusun Pandansari. Jadi ini jenis dusun Pandansari. Karawan panjenengan belum dapatkan jasa kumbo kalau tak kira ahlan wasahlan bihumulikum mugi-mugi Allah akan balas silaturahim panjenengan sedoyo. Panjenengan sedoyo. Tapi kali kula selaku wakil nanti anak kula yang sangat cerdik luar biasa yaitu namanya namanya sangat serasi, sangat indah didengarkan pun indah nama yang seperti itu anak pulau Maimunah Dewi nama Siti Maimunah itu apa? Anak pulau Siti Maimunah mulai sak niki ngantos mangke ngantos binjeng ngantos sak terusipun pulau tapi kelawan ikhlasipun penggali pulau selaku wakil sang Bapak Kose sanis pulau senapi ya wakil nge. Kulon tampi dari ujung rambut pun sampai ke ujung kaki kulon tampi. Kulon tampi kelawan ikhlas. Kulon tampi segala kekurangannya. Kulon tampi segala kelebihannya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kekurangan milik kita semua. Tetapi si anak kulon Siti Maimunah. Kulon tampi mungkin-mungkin dengan doa resmi kulon kali panjenengan sedoyo. Anak kulon Siti Maimunah. Mapan manggon melibat konten dari Bapak Kosim sekeluarga mugi-mugi harapan kula bersama Bapak Kosim sekeluarga ketiban anak baru yang sangat cantik keluarga yang tidak dosakan keluarga ikan sakinah mawadah warahmat henti niat dunia wal akhiro kelawan bindungan Allah kelawan ridho Allah amin 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 Bapak Ustaz kula waktunya terdesak kula namung badhe mandi jangan dateng mempelai berdua Muhammad Yahya Siti Maimunah sampai lek kepingin dadi wong rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah di dalam lingkaran rumah tangga satu pertama jangan sampai ada kebohongan nanti bohong satu menjadi dua bohong dua menjadi tiga setelah tiga itu nanti jadi rahasia aku mohon dengan keikhlasan hatinya mempelai berdua jangan sampai di dalam rumah tangga dihindari kelawan kebohongan rahasia saling menutupi jadi ada masalah apapun musyawarahkan bersama anak kula Siti Maimunah begitu juga sebaliknya anak kula Siti Maimunah harus bisa menutupi kekurangane anak kula Muhammad Yahya. Nah, lek pun sing kaya ngoten ku dilampahi, dilaksanakno, dipraktekno, kula yakin percaya kula pernikahan akan tentram, aman, bahagia jadi pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah fi dini wal dunya wal akhirah sesuai dengan keinginan Bapak Ibu beserta keluarga besar. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kelar ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil nikmal maula wa ni'man nasir la haula wa la quwata illa billahi la'ilil adzim wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdihi nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa nas'aluka
Subhanallahi bihamdihi amma yasifun wa salamun 'ala mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin ya rabbil. Di sebelah utara rumah Bapak Kosim, di situ nanti ada rawon, ada kupang. Bapak Ibu-ibu dimohon dengan hormat mengambil hidangan masing-masing. Monggo, laki-laki dulu ya boleh, perempuan dulu ya boleh, nggak apa-apa.